pagi sama saya Vero, sama dokter Tata di sini. Hari ini tanggal 22 Januari peresmian klinik VIP di atas di Derma Pro. Kebetulan juga kedepannya Vero sama dokter akan ada kerjasama juga di sini untuk membuat satu produk. Salah satunya seperti sabun cuci muka dan juga serum muka. Vero, apa sih tertarik untuk mengambil produk ini? Bisnis ini maksudnya, bisnis kecantikan. Nah, dokter, waktu itu memang dokter Tata sempat bilang ke aku bahwa gak cuma cewek, cowok itu di semenjak tahun berapa ya, dok ya? Itu awal 2016 itu peningkatan cowok untuk lebih memperhatikan diri dan melakukan perawatan itu malah ngalahin cewek gitu loh. Maksudnya di sini terbukti bahwa cowok juga mulai memperhatikan penampilannya gitu. Dan juga kebetulan aku kan kerja di dunia entertainment, istilahnya ya kita yang jualan itu penampilan atau performance kita yang menjadi nilai yang value yang cukup penting. Jadi aku rasa nggak ada salahnya ikut terjun ke dunia apa namanya kecantikan atau ya itulah. Tapi seberapa penting kalau cowok bukan kecantikan atau apa ya, cowok kekerenan. Tapi seberapa penting sih perawatan diri untuk kamu? Kalau sebenarnya sih kalau aku sih cuek-cuek aja ya. Selama ini nggak pernah ngelakuin perawatan, baru pertama kali waktu itu di Derma Pro melakukan perawatan dan terbukti hasilnya juga sangat bagus dan sangat berpengaruh. Karena kayak kalau kenal-kenal sama orang-orang baru gitu kan, cewek-cewek pada oh ya terus nanya umur berapa, oh umurnya segini loh. Aku pikir masih kayak 21 tahun gitu. Jadi sebenarnya selama itu enggak, kalau kita kan cowok ya cuek banget lah ya sama yang namanya mau inilah itu lah, paling cuci muka pakai sabun doang udah cukup. Terus kalau ada jerawat ya pakai obat jerawat udah cukup. Kalau bedakan pun aku enggak pernah pakai foundation kalau misalnya syuting atau apa, paling cuma bedak aja yang penting enggak berminyak atau enggak keringetan. Nah, ternyata memang untuk sekarang mungkin aku masih bisa bilang oke, enggak perlu itu. Coba dokter bisa. Untuk tubuh atau perawatan muka ini ada tips nggak sih untuk muka Vero? Apa sih yang harus dikurangin atau seperti apa? Dulu kan Vero nih waktu pertama kali ke klinik kan udah takut-takut, nggak mau perawatan yang aneh-aneh ya dok ya, karena saya nggak mau kesannya jadi feminim gitu kan. Jadi benar-benar saya enggak fair, enggak, ini benar-benar cuma buat waktu itu bekas jerawat ya Fer, kusam terus bekas jerawat. Jadi saya pikir kok buat cowok-cowok di luar, makanya kita meluncurin produk kita tuh memang benar-benar buat cowok yang nggak mau ribet gitu. Jadi produk kita tuh terutama dicobain sama Vero, jadi bisa buat cuman sejam cuci muka tapi bisa buat ngilangin jerawat, ngilangin bekas-bekasnya, terus juga jadi kulitnya udah nggak kusam. Jadi kalau Vero saya bilang, Fer bisa nggak misalnya kalau Vero lagi syuting nggak usah kebanyakan pakai bedak atau foundation kayak gitu. Jadi kan dengan sabun yang kita mau luncurin itu udah kulit jadi bagus dengan sendirinya ya Fer ya. Jadi kalau buat cowok-cowok yang sama kayak Vero, jadi rajin cuci muka. Terus kalau saya harus syuting, harus bedakan atau apa juga pasti harus cucinya sampai bersih supaya nggak kusam kulitnya, bekas jerawatnya juga, terutama nggak jerawatan sehingga tidak menimbulkan bekas jerawat. Balik lagi untuk bisnis, apa sih yang tertarik dokter bisnis sama Vero sendiri? Ya waktu itu kan kita mikir ya, dok bisa nggak sih kita kan kalau cowok tuh nggak mau ribet tuh disuruh pakai sandal, krim malam, bla bla bla, aduh boro-boro. Dan dia nggak mau, pokoknya saya nggak mau kesannya feminim nih dok, saya nggak mau nanti kesannya kayak melambai saya pakai bedak kemana-mana. Jadi ya udah deh gini aja deh Fer, coba aja sabun. Kalau sabun kan jadi kita meluncurkan seri yang sabun buat cowok tuh bisa buat ngilangin jerawat, ngilangin bekasnya juga, sekalian bikin nggak kusam cuman pakai sabun aja. Dan keunggulan produk kita mungkin karena saya dokter ya, karena kalau dokter kan produknya tidak dijual di tidak ke end user. Jadi produk keunggulan biasanya dari pabrik farmasi itu cuma dikasih ke dokter. Nah ini kita share ke semua, jadi end usernya. Jadi buat Vero juga nilai ininya lebihnya adalah bahwa produk ini diawasi oleh dokter. Yeah. Jadi saya di setiap development Vero marketingnya gitu ya Vero ya. Dan semua produk udah dicobain sama Vero. Setelah dia 6 bulan lebih ya, kamu udah yakin bahwa ayo kita jalan. Ya kalau waktu itu kan kayak di bawah mata itu aku selalu bilang dokter, dok di bawah mata ini kayak ada kerutan-kerutan tipis yang kayak apa gini-gini kok hilang gitu pakai serumnya, dan itu memang terbukti memang bagus gitu loh.